Kita kasih 5 pembeli pertama. Sejak video ini tayang, kita kasih sepeda listrik tanpa diundi. Harga itu 3 jutaan. Total DP di 7 juta, angsuran 2,9. Tambahin 1 juta lah, yuk 60. Kok bagus. Tambahin gopek. Gopek terus ini. Udah. Bilang 0,5. Akhirnya nih, Trans Auto balik lagi ke showroom favorit-favoritnya Sobi nih. Dan bareng Ko Jimmy, favorit Sobi juga. Siap, Ko. Gimana kabarnya? Wih, baik Ko. Ko Jimmy apa kabar? Baik. Baik ya, sehat baik, ya? Sehat. Kayak udah lama gak ketemu Ko Jimmy? Iya, baru ngumpulin unitnya lagi nih. Oh, ngumpulin unitnya. Iya. Tapi memang terakhir-terakhir udah bukan saya yang nge-host Daniel. Siapa lah? Sekarang giliran gue lagi, gue yeah. Bantai abis. Bantai. Biar Ko Jimmy jual rugi aja. Janganlah. Kalau bisnis harus ada untung. Oh iya. Cuan tipis aja. Cuan tipis aja dijual. Cuan tipis jual ya. Jual. Siap. Gitu. Alamatnya dulu kok, Power Kita Auto. Kita tuh berada di Ocean Park BSD City, tepatnya di belakang Teras Kota. Teman-teman ketik aja Power Auto ID atau Ocean Park BSD. Okay. Dari pintu parkir itu langsung kelihatan showroomnya. Langsung kelihatan ya, gampang. Iya, banget. Langsung. Kalau mau sekalian berenang boleh juga. Boleh. Nomor telepon Ko Jimmy di berapa? 0811 92 888 55. Tapi nanti ada nomor timnya juga ya? Ada. Jadi misalnya saya slow respon, bisa japri ke marketing lain. Nanti tinggal screenshot aja untuk klaim harga dan promo-promonya. Kalau Trans Auto kan editornya tuh pada rajin ya gitu. Jadi ditulisin semua. Betul. Nanti tinggal di screenshot. Betul, tinggal diklaim aja. Diklaim aja. Yeah. Karena ini apa yang kita nego nih, langsung tanpa ditulis di skrip ya. Betul sekali. Ini juga nggak akan inget. Berapa ya kemarin ya ditawarin berapa gitu. Betul. Nanti diklaim dengan cara di screenshot. Betul. Pastinya harga terbaik khusus channel Trans Auto. Tapi kalau pembelian aman ya, seluruh daerah boleh ya? Aman untuk pembelian ke situ seluruh Indonesia kita cover. Kredit? Kalau untuk kredit tergantung cabang leasingnya. Tergantung cabang leasingnya. Tapi kalau kota besar pasti aman nggak kok? Pasti aman. Pasti aman pasti ya. Pasti aman. Nah, langsung dikontak aja dulu. Betul. Garansi kok. Oke. Kenapa kita tuh harganya bisa nggak bisa disamain sama yang Bajong? Iya. Karena kan di sini kualitasnya jauh. Betul. Garansinya juga ada. Betul. Jadi setiap pembelian unit di kita itu kita seleksi kok. Iya. Jadi mobil yang baik otomatis harganya juga cukup bersaing lah ya, gitu ya. Beda dengan mobil-mobil yang banyak PR, ya, betul. Atau pokoknya, mobil yang mohon maaf ya banyak kurangnya lah. Banyak kurangnya. Ya direkondisi sedemikian rupa supaya kesannya baik, tapi tetap aja basic mobil itu nggak mungkin bisa bohong. Harga tidak bohong ya? Iya, betul sekali. Tapi kita juga kasih harga bukan harga yang tinggi kok. Teman-teman bisa bandingin ke marketplace yang teman-teman bisa cek, bisa googling harga case kita mudah-mudahan sangat kompetitif sesuai dengan kondisi mobil. Setuju. Mm-mm. Karena pokoknya Sobi bandingin dengan mobil yang sama-sama bagus kondisinya. Betul. Garansinya juga sama-sama betul. Banyak. Betul. Tapi ini harganya di bawahnya lagi. Iya. Garansinya apa aja berarti enggak tidak bekas tabrak pasti. Tidak bekas tabrak, tidak ada bekas banjir, kilometer sesuai dengan bawaan mobil. Lalu kita ada garansi mesin transmisi selama 1 tahun. Terus bonus-bonus apa nggak kalau udah beli di sini? Oke, kita kasih 5 pembeli pertama. Sejak video ini tayang, kita kasih sepeda listrik tanpa diundi. Sepeda listrik lumayan kok harganya. Betul. Beneran. Harga itu 3 jutaan. 5 pembeli pertama. 5 pembeli pertama kita kasih sepeda listrik tanpa diundi. Tanpa diundi tuh ya. Tanpa di-upping harganya lagi. Betul. Gitu. Tadi ada listrik ya. Ya, sampelnya 2, nanti ada 3 lagi di gudang. Keren. Gitu. Oke, siap. 5 pembeli pertama aja ya. Iya. Khusus gitu. Berarti kita mulai langsung aja ya, Ko ya. Siap. Kabar nih. Siap. Harganya kita bedah. Oke. Ayla. Tipe dan tipe. Ini Ayla R manual 2018. Kilometer. Kilometernya 50 ribuan, plat F Bogor. Oke, plat Power Auto. F Bogor? Ya, harga cash. Harga kita cash. Kasih harga cash 113 juta. 113. Betul. Udah model yang R manual 2018. Tapi harganya cuma 113. Yes. Wow. Kita minta agak ya. 95. Aduh, 95 belum kebagian. Nggak apa-apa, kok nggak usah dibagi-bagi. Harga cashnya saya kasih 104 deh. 104? 104. 99? Tambahin 1 juta. Kok
sejuta mah apa? Tuh, nanti dapat sepeda listrik lagi loh kalau misal pembelinya 5 loh di awal. Okay, iya. Tetap enggak mau 100 kok. 99,5. Ya udah. Ngopel lagi berarti. Ya. Termurah juga. Banget. Ini udah model yang begini loh. Betul. Oke. Okay. Berarti DP angsuran berapa? Total DP di 5 juta, dengan angsuran 3 juta dikali 5 tahun, free 1 kali angsuran. Nah, itu gitu. Ya. Banyak yang DP-nya minim. DP-nya minim, tapi ada angsuran lagi. Benar. Di awal gitu. Kalau ini udah termasuk. Termasuk angsuran pertama. Gitu. Showroom yang baik. Jadi ingat GSM yang baik. Ini ada Sigra ya? Sigra. Sigra R manual 2019. Oke. Okay. Kilometer 30 ribuan. Harga cash? Harga cash saya kasih teman-teman di 117 juta aja. 117. Mm-mm. Kita potong 20 juta. Jangan, ini udah harga bukanya juga harga buka yang wajar. Oh, iya, wajar. Iya. Bener. Kita aja nggak punya otak. Kita doang yang nggak punya otak. Ya nggak apa-apa di 99. 99 jangan. Ini saya kasih teman-teman base aja ya, 108 deh. 108? Iya. Sigra R manual 2019. 1200. 103. 106 dah. Kurangin lagi? Good. 105. Yaudah, cash. Cash ya. Oke, guys. Nanti editor tulis harga cash. Harga cash. DP angsuran. Total DP di 5 juta, yes. Angsurannya 3 juta 200 5 tahun termasuk angsuran pertama. Ini penting ya. Mm-hmm. 5 juta ini udah mah minim termasuk angsuran pertama, yeah. Dan berlaku ke seluruh daerah-daerah tertentu juga ya. Betul, syarat dan ketentuan seperti data-data. Data-datanya wajib bagus ya, karena DP bagus. Minim ya, ya. Gitu. Tapi anggap kayak Jawa Barat gitu bisa. Bisa, ya? Kita pernah klaim di Surabaya Kota, Bali Denpasar, Bandar Lampung Kota, itu kita bisa pakai paket DP minim. DP minim yang tadi. Betul ya. Sekali. Ah, cakep. Iya. Yuk, jadi nggak cuma Jabodetabek aja yang besar. Betul. Ya? Langsung kita ke... Kita ada Sirion. Sirion ini 1300, yang new model. Oke. Okay. Matic transmisi 2021. Kilometer 18 ribuan. Cakep. Betul. Rasa baru, kinyis-kinyis. Harganya? Harganya 179 deh. 179? Iya, udah turun juga. Pego bulet? Aduh, Pego bulet. Pego belum kok. Belum. 168 kali? 155. Wih, naik 5 juga. Waduh. Berat-berat dah. Berat. 1663 deh, 163. 163. Pengen kepala... Tengahnya tuh 5 gitu. 159 gitu. 161 dah. 159, 900. Aduh. 160 udah lepengin. Kok? Jangan ada setengah jam, ada setengah 160. 159, 900. Biar nego bensin aja. 159? 900. Nanggung amat, nanti M-bankingnya bisa salah loh. Oh, M-bankingnya apa? Ya udah. DP tuh. Total DP di 5 juta, angsurannya 4.600.000, 5 tahun free 1 kali angsuran. Keren banget ini. Aduh, harganya beneran murah ya. Betul. Sobi boleh cek se marketplace, boleh. Facebook segala macam. Betul, macem. Sudah ngecek, saran saya, janjian cek unitnya bener enggak sih mobilnya? Iya. Gitu. Perlu dipertimbangkan kalau misalnya Sobi belinya ke user, itu tidak ada garansinya. Dan mobil apa adanya. Betul, dan surat-suratnya dijamin absah. Nah, kalau di sini gitu, udah pasti asli. Gitu. Web bebas inilah. E-tilang bebas. Okay. Masalah hukum, blokir, apa segala macam, bebas. Mantap. Aman. Terios. Terios X Deluxe Matic 2018. Kilometer 38 ribuan. Harga cash saya buka di 180 aja. 180? Yes. Terios X. Ini manual ya tadi ya? Ini Matic 2018. Matic? Ya. 180 harga ya. Buka kok. Iya. Berarti negonya tipis aja. Kan udah murah. 165. Aduh, 165 lagi. Aduh. Enggak loh, itu harga. Jangan deh, itu. Jangan 165 deh. Saya kasih teman-teman 172 deh, udah murah juga. 172 udah murah. Kondisi siap pakai, kaki-kaki Matic semua aman. Kameramen udah gini-gini, saya udah tahu kodenya kok. 169 tak ramat aja dong, Pak. 169 gope. Ini tambahin gope. Boleh. Yes. DP angsuran. Total DP di 7 juta, angsurannya 4.900.000, 5 tahun free 1 kali angsuran. Iya. Jadi kalau Sobi beli, jual lagi, masih untung. Gila. Aduh. Lanjut.
apa Sobi buka showroom aja ya, jual belinya dari Power Auto. Ini ada Avanza. Avanza. Avanza ini E, tipe okay. E manual 2019. Yes. Kilometer 60 ribuan. Harga cash. Harga cash saya buka di 152. 152. Iya, 2019. 138. Tambahin goceng deh, 143. Tambahin gope maunya kok. Kurangin gope. Gope aja. Enggak lah, 139,5. Tambahin gope deh, udah lempengin 140. 140? Iya, 140. Kali ini kita ngalah ya. Ya. Kali ini kita ngalah ya. Siap. 140. 140 cash. Ini udah model yang ini loh. Betul. 140, nyari di mana lagi? Gue mau bingung. Mobil siap pakai semua, gak usah khawatir. Ban gak ada yang botak, ban semua tebal. Oli digantiin. Tune up juga iya. Coating juga dikasih. Buset dah. Udah semua kan banyak bonusnya. Banyak banget bonusnya. Tadi tuh matic kan? Ini manual. Manual. Kilometer berapa tadi? Kilometernya 60 ribuan. 60 ribu. Oke. DP angsuran. Total DP di 6 juta, angsurannya 3,9. 5 tahun free satu kali angsuran. Siap. Gitu. Lanjut. Ya. Ini ada Mobilio RS. Ini posisi udah di booking, Go. Oh, ke booking. Ya, tapi teman-teman kalau memang minat nanti japri aja. Barangkali belum di approve. Barangkali. Iya. Ya. Oke, oke, yang masih proses kredit masih ada. Ya, kita skip Sobi dulu aja ya. Boleh. HR-V. HR-V ini tipe E, Matic 2019, pemakaian 2020. Oke. Okay. Kilometernya 65 ribuan. 65 ribuan. Harganya ya, berapa? Harganya saya kasih teman-teman gak usah mahal. 242. 242. Iya, 2019 pemakaian 2020. Iya sih. Kojimi itu buka harganya memang udah di bawah. Iya. Pasar. Betul. Kalau kita nego udah enggak pakai otak dong. Iya. Berarti kita geser jangan, aja ya. Jangan. 225. Aduh. Sedih. Kalau kata bahasa Sundanya mah jero. 228 aja dah. 228. Ini harga cash ya. Bener. Ini harga cash ya, bukan harga OTR kredit. Jebakan Batman, ya. Jebakan kredit. Kalau OTR kredit boleh aja 200. Nah, itu. Tapi nanti ikutin paket. Nah, jangan. Paket 6 tahun. Ini cash termurah 225. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Yakin banget kok. Ya udah yuk. DP angsuran. Total DP-nya cukup dengan 7 juta. Okay. Angsurannya 6 juta dikali 5 tahun free satu kali angsuran. Free satu. Iya. Kita ke sebelah lagi. Untuk skema kredit bebas. Bisa teman-teman pengen DP-nya dinaikin, pasti cicilannya lebih turun. Atau tenornya mau dipendekin juga bisa. Benar. Oh, pakai leasing sendiri juga boleh. Boleh banget. Gitu, hitungnya harga cash aja. Mau DP-nya dari mobil lama boleh juga. Boleh, motor leasing juga boleh. Boleh. Gitu. Mau syariah juga boleh. Siap. Di sini semuanya bisa. Iya, mau bunga 0% juga boleh. Yang penting ada niat mau beli. Betul, betul. Kondisikan aja. Ini ada Agya. Agya. Tipe dan tahunnya, Pak? Agya ini TRD Sportivo Matic 2020. Betul. Udah yang pakai start stop belum tuh? Udah 2020. 2020 ya. Iya. Oke. Okay. Kilometer 30.000. Tuh kan, Dani mesti beli ini aja. Gila, Dani banyak gaya sih. Harganya berapa, Pak? K142. 142. 142. Tipe tertinggi Sportivo. Harganya kita buat tipe terendah. 122. 122. Jangan, belum kebagian. Itu udah harga terendah, muan-muan lagi. 122. 133 dah, 133. 129. 129. 129, tambahin 1 juta yuk, 130. Nggak mau aku. Tambahin gope udah, tambahin gope. Tolong, kita ketemu tuh. DP angsuran. 129 gope, total DP di 7 juta, angsuran 3,8. 5 tahun, 5. Angsurannya free 1 kali. Dapat poles lagi. Ya. Dapat coating. Betul. Dan kalau Sobi pengen coating tanpa beli mobil di sini pun bisa ya? Bisa banget. Kita buka umum. Itu dibuka umum. Gitu. Kita juga udah bikinin videonya. Betul. Gua udah pernah coba sendiri. Di scroll aja. Di scroll aja. Search. Ini ada. Ini tipenya sama. Harganya samain aja kok. Wih, TRD Sportivo 2020. Kilometernya di 42.000. 42.000. Iya. Harga dan yang lain. Harga dan simulasi disamakan aja. Siap. Oh, ini book juga. Ini kok. Booking, sudah booking kali ya. Tapi kalau ada yang mau tanya ya. Iya. Mobil sejuta umat mah kok Jimmy banyak stoknya. Iya. Ada Kalia lagi. Kalia ini tipe G Matic
2018. 2018 kilometer? Kilometernya 65 ribuan. Harganya? Harga cash saya kasih teman-teman 117 juta. 117 juta. Ya. Ini mirip sama yang tadi enggak sih? Sama. Sama. Sama, sama. Berarti samain. Berapa ya? Tadi 100. Ah, tak tahulah. Pokoknya editor aja kopas ya. Tadi sama ya tipenya? Tipenya aja sama, 117 soalnya. Iya. Endingnya disamain ya, kayak. Kilometernya beda ini. Oh, ini 60 ribu. Iya, iya. Kilometernya beda. Iya, beda ini. Berarti berapa? 102 apa? 100 berapa? 2. 102 jangan 108 dah. Ya, 108. Tadi tuh kalau nggak salah inget sih 105. Ya udahlah, samain lah. Udah. Yes. Kacau ini masalahnya, enggak hafal, enggak hafal harganya tadi berapa. Kelupaan ini. Total DP samain aja lah, samain aja. Harganya sama udah. Editor tuh udah nge-scroll tuh tadi. Set. Kawal mau kopas enggak jadi. Kopas enggak jadi. Ada Ignis. Siap. Ignis ini tipe GL manual 2017. Manualnya ya. Ya. Oke, kilometer? Kilometernya 33 ribuan. Harganya berapa, Kes? Harganya saya kasih teman-teman murah aja, 110. Ini 110 kok. Yes. GL manual 2017. Kan tadi minta termurah. Juga. Iya. Gila sih. Buat Sobi kasih termurah. Apa ya? Kasih apa? 93. Udah murah, jangan. Jangan sadis-sadis. Sadis. 98 deh. Bener, gua tadi enggak tahu diri sih. 98. 97 aja saya potong 7 juta. Nah, kan ya. Enggak tahu diri emang. 97. 97 juta cash, total DP di 7 juta, angsuran 2,9. Total DP 7. 7 termasuk angsuran pertama 2,95 tahun. Iya. Murah banget. Buat yang enggak suka AGS-nya Ignis, silakan beli manual. Ya. Ini sama. Ignis GX Matic 2021. Ini yang Matic-nya 2021 ya. Pula. Iya. Kilometer. Kilometernya di 25 ribuan. Wow. Masih rasa-rasa baru. Tuh. Harga cash-nya berapa kok? Harga cash di 175 juta aja. 175. Iya. Iya. 158 lah ya. 158. Jangan, belum kena. Belum kena. 163 gope. Aduh, kenapa ada gope? Ini deh. 160 aja udah. 160 tambahin 1 juta lah. Enggak apa. 1 juta kan dapat lagi sepeda listrik 5 pembeli pertama. Kalau belinya yang kelima, kalau belinya makanya kelima. Harus cepet Sobi, jangan harus jangan baru nontonnya pas yang keenam lagi. Iya. Ya udahlah udah. 160 ya. DP asuran 160. Total DP di 7.500, angsurannya 4.600, 5 tahun termasuk angsuran pertama. Mantap. Ya. XL7. XL7 tipe apa kok? XL7 ini tipe Jetta manual 2022 yang paling ekonomisnya. Betul, harganya tapi, juga ekonomis. Iya, tampilannya tahunnya tahun muda apa? Lagi kilometer berapa? 35 ribu. Harganya? Harganya saya buka ke teman-teman 195 aja. 195 2022 XL7. Jetta 2022. XL7 2022. 173 body overall full original ya, nggak ada repaint. Tuh, kan? Gitu. Ya, memang masih baru-baru juga. Iya, kan? Baru-baru. 173 lah. Aduh, mana ketemu kok? Nggak mana ketemu? Ya. Itu harga terius. Tuh. Jadi gimana? 18, saya kasih 185 deh, 185. Top. 180, bulet. Ya udah, gas. XL7 2020. Cash 180, total DP di 7 juta, angsurannya 5 juta dikali 5 tahun, free 1 kali angsuran. Ini kalau Sobi ya, punya cash, wah di sini ya, pengen belanja banget. Kalau kan? Sobi masih merasa bunga tinggi, itu saya nggak bisa bantu, karena namanya pembiayaan kan bukan via showroom. Leasing ya, leasing ya. Orang jadi ketiga. Kalau mau, ya platform. Mungkin cash aja lah. Cash aja, karena ya. Di sini dikasih opsi yang sangat-sangat menguntungkan. Betul cash-nya sekali. Murah banget. Murah. Tapi kualitasnya jangan murahan. Jangan dibandingin sama yang Banjongan. Oke. Lanjut kok, Wuling. Almas. Wuling. Wuling ini tipe apa sih? RS Pro. RS Pro ya betul. RS Pro Turbo Matic 2021. Kilometer 50 ribuan. Oke. Harga cash-nya berapa? Harga cash saya buka ke teman-teman 253. 253. 253.
kayaknya udah cangkuk. RS Pro. RS Pro barunya berapa? Iya, 2021. Mobilnya nyaman. Full fitur. Full fitur. Harganya di bawah pasaran. 230. Wuh, 230 ya. 239. Videografer udah goyang-goyang. Udah goyang-goyang. Iya, 239. Juga gila lu ya, Bro. Iya, iya. 230 apa gue yang ambil? 239. 233 kok. Lempengin aja 235 yuk, gas. 1 juta lagi. Murah, murah, benar. Di Samsung. 234. Ya udah. Enggak. Baik. Baik. Gas total DP, total DP di 18 juta. Angsurannya 6 juta 100 5 tahun free 1 kali angsuran. Buat mobil sekeren ini ya worth it dan betul. Banyak lagi ya? Betul. Lagi banyak ya tadi. Lagi ngeliat. Banyak brand Wuling. Ah, cakep nih. Ini Cortez-nya. Ya betul, ini Cortez yang ST Luxury ya, Matic 2022. Oke, kilometer? Kilometer 30 ribuan. Harga cash saya kasih teman-teman 168, angka cantik. 168? Iya. Yang cantik itu ya, kok ya? 145? Aduh, 145. Tahunnya tahun di bawah ini berarti. Power auto. 159 deh, 159 deh. 159. Betul. 2022 loh nih. 2022 loh. Iya benar sih. Masih yeah. Baru banget tuh. Iya. Yeah. 150 apa? 157 dah, udah 157. Hah, kayak sebelah. Berapa? 155. Ya udah. Iya. DP angsuran. Total DP di 13 juta, angsurannya 4,2. Oke. Okay. 5 tahun free 1 kali angsuran. Ini yang belum ada sunroof, tapi tadi ada yang ada sunroofnya kok ya? Ada satu yang ada sunroofnya. Kita ke sini. Ini tipenya sama nih kayaknya. Hah? Untuk sama yang beda. Ini sebentar saya cek dulu ya platnya. Ya. Platnya ini sama. Beda kilometer. Yang ini kilometer ini di angka 49 ribuan. Semua tipe tahun. Semua di copy paste aja. Copy paste. Oh, ya, enak. Copy paste aja. Kita ke sini. Oke. Okay. Nah, ini ada yang model lamanya dari Almas. Iya. Tipe yang ini yang eksklusif. 7 seater atau 5 seater? 7 2022. Oh, 2022 juga. Betul. Harganya deh. Kilometer? Kilometer 15 ribuan. 15 ribu doang? Iya. Putih pula ya? Putih. Cakep ini. Service record hasil. Pastinya. Harganya? Harganya saya kasih teman-teman cakep 249. 249? Iya. Harus lebih murah pada yang tadi. Berapa? 229. Boh, jangan kok. Oh, ini kilometer, ini menang kilometer. Jujur aja ini menang kilometer. Ini menang kilometer ini ya? Ini menang kilometer. Menang kondisi lah ya. Ya, tahun lebih muda tapi tipe memang lebih rendah. Ini menang di kilometer, istimewa nih. 231. 236 deh. Tambahin 1 juta aja dari yang sebelah. Tambahin 1 juta. Tapi ya. Yang itu udah facelift depannya. Ya, tahun 2002 loh. 2022 ini. Yang itu berapa? 2021. Oh, beda setahun. Iya. Samain aja udah. Ya udah. 235 buat Sobi DP. Angsurannya berapa? Total DP 17 juta, angsuran 6 juta dikali 5 tahun free 1 kali angsuran. Menang banyak pokoknya Sobi, beli menang Josh. Banyak. Kita ke belakang ya. Yuk ke belakang. Yuk. Lanjut kok. Oke. Okay. Livina. Ini Livina VL Matic 2019. Oke, okay, tipe paling tingginya ya, VL. Kilometer 50 ribuan. Harganya? Harganya saya kasih teman-teman murah aja, 208. 208. Iya, VL 2019. 185 kok. 185 192 gope. 188 gope. Aduh. 191. Biar jadi yang termurah harus di bawah 190. 189 aja. Bulat. Enggak ada gope-gope. 190 lah. Enggak mau. 189 gope. Ya. DP angsuran kok. Total DP 7 juta, angsuran 5,2, 5 tahun termasuk angsuran pertama. Mantap. Tep. Ada lagi. Ada lagi atau yang lama kok? Ini yang lama. Yang lama. Belum ketemu jodohnya. Ayo dong dijodohin dong, Mak. Karimun Blend Fan manual 2015, kilometer 80 ribuan. 80 ribuan. Kir nyala, pajak nyala. Sebenarnya nguling. Gitu ya, suka nyapa sendiri. Ini KM tadi berapa? KM-nya 50 ribuan. 50 ribuan. Sorry, 70 ribuan. 70 ribuan ya. Sebenarnya cocok juga ya mau usaha kecil-kecilan atau mulai dulu. Betul. Dari kecil.
Betul. Daripada mungkin yang Grand Max Blyven atau apa, terlalu lebih mahal, ini lebih cocok. Ini lebih murah juga spare part-nya. Lebih irit. Buat bisnis starter pack. Harga cash-nya berapa sih? Cash, saya kasih teman-teman 78. 78? Ya. 50 aja. Waduh, 50. Jangan kok. Nggak bosen juga. Jangan. 60, saya kasih teman-teman 64 deh, 64. Kirnya hidup, pajaknya 59. Hidup, siap jalan. 59. Tambahin 1 juta lah, yuk 60. Kok bagus. Tambahin gope. Gope terus ini. 9,5. Ya. Murah banget. Betul. Oke, lanjut. Di belakang bisa taruh kasur ya? Bisa. Agak ini dikit. Untuk kredit nanti japri aja ya. Oh, japri aja ya. Belum ketemu hitungannya terbarunya. Tapi kira-kira DP-nya bisa berapa? Di bawah berapa? Kalau Blyven ini memang nggak bisa DP minim ya. Sekitar mungkin ya 20 lebih dikit, tapi cicilannya 1 jutaan pasti. Karena mobilnya kan ya, dibawa cepet. Murah lah ya. Bisa sampai 5 tahun? Maksimal 4 tahun kayaknya, maksimal 2015 ya. 4 tahun ya. Oke, siap. Ada? Nah, ini yang sunroof. Betul. Cortez 1500 Tilak seri sunroof Matic 2021. Kilometernya 70 ribuan. Harga cash saya kasih teman-teman 189. 189. Ya, sesuai ya, dengan angka cantik kesukaan Tresoto. 189. Iya. Ya udah bikin 169 lah sekalian kok. Salah nyebut lagi. Nah, kali ini tambahin 1 juta. Kenapa itu sih? Tadi udah ngalah terus tuh. Gope ini tambahin 1 juta aja udah. Mau kok. Ini sunroof loh. Nanti angkanya berubah. 169 kan udah bagus. 169 gope lah, udah saya minta gope lah. Nah, gitu kok. Nanti kita kalahnya di yang lain ya. Mungkin di video berikutnya. Total DP. Total DP ini 25 juta. Angsurannya 3,9. Selama? 5 tahun seri 1 kali angsuran. Langsung diambil aja. Ini ada expander. Expander Ultimate Matic Transmisi 2018. Kilometer 70 ribuan. Harga cash 210. Tuh kan? Harga bukanya tuh harga normal. Harga normal. Malah di bawah. Iya, betul. Gitu. Paham banget ini, sering keliling soal. Ya masa nggak inget-inget kok udah 3 tahun berlayar gitu ya. 188. 188 jangan lah. Nanti dimarahin sama toko sebelah lagi, banting-banting harga lagi. Ya, lu sih jangan. 195 aja lah udah. 195? Iya. Bagus sih. Harga bagus apa? Udah. Bisa dijual lagi. 193 ya. 193. Gope ya, tambah gope ya. Boleh. Ya, ya. Kan Kojimi apa sih nggak? 193 gope. Total DP di 6 juta, angsuran 5,2, 59 kali, termasuk angsuran pertama. Kita ke, mobil jarang. Nah. Jarang yang nyetok. Betul. Apalagi kalau kondisinya bagus. Betul. Ada Tucson. Tucson tipe XG. XG. Matic 2017. Oke. Kilometernya di 80 ribuan. Harga cash saya kasih teman-teman 248. 248. XG tipe tertinggi. Ini tuh kelasnya CRV kan? Betul, tipe tertingginya. Sebagus itu harganya semurah ini? 248. Yuk, videografer kita geser. 220. Gila itu. Aduh, gila ini. Samain sama CRV tahun 2015. Jauh, 235 lah, 235. Hah? 235. Oh, nggak dapat ya? Nggak dapat. Ya. 229 deh. Tambahin 2 juta lah, 231. 1 juta aja, 230. Ya udah. Cash, biar cepet aja, 230 cash, total DP di 15 juta, angsuran 6 juta, dikali 5 tahun termasuk angsuran pertama. Mau pakai sendiri, aman. Betul. Jual lagi, untung. Betul. Ini baru masuk. Xenia-nya. Xenia. Xenia X manual 2019, kilometernya 70 ribuan. Oke. Okay. Harga cash 155-nya. 155? Iya. 2019. 139 kali kok. Tambahin 1 juta, 140. Biar lebih murah dari tadi kakaknya. 139. Bener. Hah? 139. Satu dia ya. Kehipnotis. DP angsuran. Total DP 7 juta, angsuran 4 juta dikali 5 tahun, termasuk angsuran pertama. Lanjut. Siap. Oke. Okay. Kayaknya saya kenal kok sama ini kok. Pajero. Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2, Matic Transmisi 2018, kilometer 50 ribuan. Pajak panjang bulan 2 2024. Pajaknya setahun. 2025. Setahun. Iya. Harga cash
harga cash ini pasaran masih 425-430-an. Saya bukanya di bawah aja 420. Oh, bukanya 420. Ya, 420. Mobil dijamin aman, siap pakai, nggak ada kendala. Pokoknya tanpa aman, ya. Servis record Mitsubishi, bisa dibawa ke dealer resmi. 380. Waduh, dalam banget 380. Dalam. Sedalam lautan. 397. Ya lumayan, turunnya banyak kok. Iya, udah 397 dah. 390. Tambahin 2 juta lah. Ini pajaknya baru diurus. 392 aja. 3 lumayan lagi. Udah aku bulat lah. Ya udah ini kan berdua, ya udah potong 2 juta lah, 390. 390 ya? Iya, 390 cash. Bagus. Udah. Jual. DP. Total DP di 25 juta, angsuran 9,5, 5 tahun termasuk angsuran pertama. Worth it. Mantap. Kita ke depan ya. Lanjut, ada mobil yang terbooking. Servi, ini udah dibooking juga. Tapi teman-teman kalau memang minat, nanti tinggal japri aja kok. Tapi kita bacain aja deh speknya. Boleh. CR-V. CR-V ini 2400, yes. Sudah facelift Matic 2016. Bukan yang prestis. Oke. Okay. Betul, kilometer 72.000-an. Dijualnya dengan harga berapa? Kemarin saya kasih ke customer 215 proses kredit. Yang sudah terbooking ya. Iya, 215. Jadi gugat lagi sama gua. Betul. 215. Kalau misalnya masih minat, tanya aja. Nanti japri aja. Siapa kita tahu tanya masalah. Prosesnya gimana. Nah, ini kayaknya mobil terakhir kita hari ini. Nah, ini mobil enak banget nih. Banget. Ada Tucson-nya, ada Santa Fe-nya. Gitu. 2200 yang paling bertenaga tuh ini. Betul, diesel. SG. Juga. Ya. Oke, mantap, ada panoramiknya gede banget. Betul. Ini Matic 2018, kilometernya 77.000. 77.000. Iya, record. Harganya. Harganya saya kasih teman-teman ini murah aja. Saya kasih teman-teman 415 juta. 415. SG. 415. Ya, platnya D Bandung Kota. 379. 379 jangan kok, masih belum kebagian. Ini saya kasih teman-teman 395 lah. 385. 392 lah, udah 392. Pengen dibawa 390 boleh enggak? 389 gope. Ah! 389 gope. Ya udah 389. 389 juta cash. Total DP, total DP minim 15 juta. 15? Angsuran 10 juta. 5 tahun free satu kali angsuran. Dapat gitu. Mobil semewah ini. Betul. Terus kita ada lagi nih, mobil yang baru masuk. Apa aja kok? Sigra ya. Kita Sigra tuh ada 4 ada 5 unit. 5 lagi. Sigra manual 2019. Oke. Okay. Kilometer berkisar dari 35.000 sampai 50.000-an. Oke. Okay. Itu harganya dikasih harganya berapa? Saya kasih base price aja ya, kasih base price aja, jangan tawar lagi ya. 90 juta cash. Orang gila ya. Itu ada 5 unit, kurang lebih beres itu besok atau lusa lah. Oh, makanya kita jadi nggak bisa syuting ya, karena belum beres unitnya. Tapi harga 90 juta 90 juta cash tahu. 90 juta cash. Bagus. Total DP nya itu 5 juta, angsurannya 2,7. 5 tahun free satu kali angsuran. Warnanya ada apa aja tuh? Silver sama hitam. Silver sama hitam ya? Iya. Keren. Tinggal di kontak aja pokoknya. Siap. Berarti stok unitnya sampai sini dulu ya? Untuk saat ini ya, itu dulu. Tapi memang gua akuin di sini gila-gilaan harga cashnya terbaik. Bisa diklaim. Bisa diklaim. DP juga minim, bisa ya. Berlaku di luar Jabodetabek. Betul. Kalau teman-teman ada kendala bay checking, bisa dibantu nggak? Bisa, tapi ada penyesuaian DP biasanya gitu. Nggak apa-apa, kan nanti angsuran juga turun. Pastinya turun, betul. Thank you banget, Ko. Thank you, Ko. Thank you buat Sobi yang udah nonton. Jangan lupa share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.